merupakan bagian Sukowati yang terletak di pelosok Seragen, tepatnya di Dusun Pengkol, Desa Kecik, Kecamatan Tanon. Komplek makam tersebut terdiri dari makam Pangeran Sukowati itu sendiri dan juga 8 makam pengikutnya. Selama ini makam ini terkenal sebagai makam keramat, sehingga tak sembarangan bagi warga dan peziarah yang selalu berdatangan. Pangeran Sukowati yang dimaksud adalah Raden Jambu yang merupakan anak dari Ki Ageng Pamanahan serta anak dari Raja Pera pertama Pangeran Pajang. Makam ini berada di pedesaan yang tampak rindang dan sejuk. Makam ini dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun, yang diantaranya pohon kepoh, ringin, serut, mahoni, dan bulu, sehingga menimbulkan suasana yang begitu mistis. Berawal dari cerita peziarah yang menceritakan hal-hal mistis yang pernah dirasakan para peziarah tersebut, Daryanto, selaku juru kunci makam Pangeran Sukowati, mengungkapkan banyak peziarah yang melihat sosok-sosok tak kasat mata. Menurut beberapa peziarah, banyak yang melihat makhluk tak kasat mata. Ada yang pernah melihat harimau hingga ular yang berukuran sangat besar, bahkan badannya hampir menutupi seluruh area makam kecuali makam sang pangeran. Selain ular besar, warga juga sering melihat sosok dengan pakaian serba hitam dengan ikat di kepala. Bahkan, peziarah juga pernah menjumpai pasukan berkuda yang berjumlah 5 orang. Terkait dengan penampakan ular besar tersebut, terdapat mitos bahwasannya bagi para peziarah yang melihatnya, maka permintaannya tidak akan pernah terkabul. Hal tersebut karena peziarah memiliki niat yang buruk dan sang pangeran enggan menemuinya. Makam Pangeran Sukowati sampai sekarang masih sering didatangi oleh peziarah baik itu dari Seragen maupun luar Seragen. Biasanya para peziarah datang pada hari Jumat Legi atau puncaknya pada malam Satu Suro Penanggalan Jawa. Bahkan sebelum Satu Suro atau istilah Jawanya Mapak Tanggal, biasanya sudah terdapat banyak peziarah yang tidur di area makam untuk menunggu tanggal Satu Suro tersebut. Kompleks makam Pangeran Sukowati sampai sekarang masih sering digunakan untuk berbagai kegiatan warga seperti nyadran atau yang lebih dikenal dengan kegiatan bersih-bersih. Nyadran setiap kali dilaksanakan setahun 2 kali, setelah panen dan setelah masa menanam padi.